Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di Dipake Channel. Kali ini kita akan ngebahas tentang pemberian obat cacing bagi kucing. Jadi ini kitten-kitten saya yang ini. Oke, kita turunin kamera dikit ya biar kelihatan. Nah, ini kitten-kitten saya ini sekarang udah berumur 1 bulan setengah. Cuman sekarang mereka lagi ada yang flu, ada yang kurang fit. Jadi tadi saya sudah bawa mereka ke dokter. Ini udah dikasih obat sama dokter bentuknya sirup. Terus ada beberapa kitten yang pupnya itu seperti mencret. Eh, bukan seperti mencret ya. Udah cair. Dan aduh, ada yang ngomong nih. Udah cair seperti lendir. Lendir berwarna putih. Kalau menurut dokter itu adalah gejala cacingan. Jadi kali ini kita akan ngasih obat cacing yang namanya Combantrin. Ini obat cacing manusia, tapi ini bisa juga dikasih untuk kitten yang berumur 1 bulan setengah. Jadi sebelum vaksin, ini kan nanti 2 minggu lagi vaksin. Sebelum vaksin kita kasih obat cacing yang ini dulu. Terus nanti vaksin umur 2 bulan atau umurnya beratnya 800 gram. Terus dia bakal dikasih obat cacing lagi setelah umur 2 bulan. 2 bulan pula. 3 bulan. Umur 3 bulan. Jadi sekarang 1 bulan setengah kita kasih Combantrin seberat sebanyak 1,5 mili. 0,5 mili. Aduh, error. Jadi nanti kita kasih 0,5 mili ya, setengah. Ini kan spade ukuran 1 mili. Nanti kita kasih setengah aja masing-masing dari mereka untuk obat cacingnya ya. Terus nanti kita akan kasih lagi obat cacing di saat mereka umur 3 bulan. Nanti umur 2 bulan pas atau pas beratnya mereka 800 gram, kita sudah bisa vaksin. Oke. Makanya ini sekarang mereka nih agak yang kucel-kucel, ada yang kucel-kucel. Tapi saya belum berani mandiin karena mereka lagi kondisinya kurang bagus. Ada yang lagi flu. Terus ada matanya juga kayak radang, seperti radang itulah ya gejala flu-nya. Makanya saya udah bawa ke dokter. Terus disarankan